Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya nak kongsi tip macam mana nak mengajar anak membaca menggunakan konsep gabung bunyi. Saya akan menggunakan sampel buku satu bacalah anakku. Bahan bantu yang diperlukan untuk mengajar gabung bunyi adalah kad-kad huruf. Sekiranya tuan-puan mengajar anak di rumah, maka tuan-puan hanya perlu menggunakan kad huruf yang kecil yang diberi secara percuma bersama set bacalah anakku. Dan sekiranya tuan-puan mengajar kelas yang besar, saya cadangkan tuan-puan gunakan kad huruf yang besar seperti ini yang boleh didapati daripada set lagu fonik Abu Adayam. Terdapat tiga langkah asas dalam mengajar gabung bunyi. Langkah pertama, guru akan menunjukkan konsep kad bergerak. Saya akan tunjukkan kepada cikgu. Murid-murid, hari ini cikgu nak ajar kamu membaca. Tengok cikgu ya. Kamu ingat tak ini bunyi apa? Ya, ini bunyi bah. Bagus. Yang ini pula bunyi apa? Ya, yang ini bunyi a. Tengok cikgu kawankan bah dengan a. Bah a, bah a, ba. Bah kawan A jadi ba. Bah kawan A jadi ba. Tengok cikgu sekali lagi. Bah A, bah A, ba. Bah kawan A jadi ba. Langkah dua, pelajar menyebut bunyi bersama guru. Baik murid-murid, sekarang cikgu nak kamu sebut bunyi bersama cikgu. Sedia? Kita sebut sama-sama. Bah A, bah A, ba. Bah kawan A jadi ba. Cuba kamu baca. Ba. Baca lagi. Ba. Bagus. Okey, kita buat sekali lagi. Kita sebut bunyi sama-sama ya. Sedia? Bah A, bah A, ba. Bah kawan A jadi ba. Cuba baca. Ba. Bah kawan A jadi apa? Ya, jadi ba. Cuba kamu baca. Ba. Bagus. Langkah ketiga, murid sahaja yang menyebut bunyi, guru gerakkan kad. Saya tunjukkan. Baik murid-murid, sekarang cikgu nak kamu sebut bunyi, cikgu gerakkan kad. Sedia? Ba. Bah kawan A jadi ba. Cuba kamu baca. Ba. Baca lagi sekali. Ba. Bagus. Kita buat sekali lagi. Kamu sebut bunyi, cikgu gerakkan kad. Sedia? Kuat-kuat. Ba. Ya. Ba kawan A jadi ba. Cuba kamu baca. Ba. Baca lagi sekali. Ba. Itu saja tiga langkah asas untuk mengajar konsep gabung bunyi. Saya cadang tuan-puan mengulangi langkah tadi seberapa kerap yang diperlukan oleh pelajar. Amat penting untuk pelajar memahami bahawa membaca adalah dengan menggabung bunyi-bunyi kecil, bukannya dengan menghafal suku kata ataupun mengeja suku kata dengan menyebut nama-nama huruf A, B, C. Saya cadangkan tuan-puan mengikuti langkah tadi dengan terperinci untuk buku 1 dan 2. No shortcut, please. Sekiranya pelajar dapat memahami konsep gabung bunyi dengan baik untuk buku 1 dan 2, membaca buku 3, 4 dan seterusnya akan menjadi amat mudah. Selamat mencuba. Sehingga berjumpa di dalam video yang seterusnya.